Budayakan menonton sampai selesai, jangan di skip ya. Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini, komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Oke teman-teman sekalian, selamat datang di Cak Mujib TV. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Support terus channel ini agar terus berkembang ya. Dan saya semakin semangat lagi untuk membuat videonya. Oke, di sini guys, viral guys, ajaran baru sholat campur laki-laki dan perempuan. Yang sudah kita tahu dari dulu sampai sekarang, perempuan kalau sholat itu kan di belakang, laki-laki di depan, seperti itu guys. Tapi ada ajaran baru ya, nggak ngerti ini ya, sudah akhir zaman, maka di sini ada ajaran baru yang mana sholatnya itu boleh campur antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan tuh bersampingan, itu nggak apa-apa guys. Ya Allah, astagfirullah, na'udzubillah. So jom kita tengok guys videonya, gimana istilahnya pemandangan yang ada di videonya guys, dan gimana juga komentar teman-teman, nanti komen aja di bawah ya. Jom kita tengok videonya guys, let's go. Sholat bercampur laki-laki dan perempuan di Mesir. Oke, ini di Mesir berarti guys. Nah di sini kita bisa lihat ya, na'udzubillah, ini udah nggak ngerti guys. Oh ini sholat hari raya loh ini. Tuh kita boleh lihat juga. Oh ada yang nggak sholat ini guys, lagi haid kayaknya. Allah. Ini kita tidak diperlihatkan yang depannya ya guys. Depannya apakah sama antara perempuan laki-laki gitu dicampur, atau hanya laki-laki saja. Tapi ini bagian belakangnya nggak teratur gitu. Aduh, saya nggak ngerti juga ini guys. Tapi kalau dari konteksnya ini ya, untuk ajarannya saya juga belum tahu ini ajaran apa ya. Mengambil daripada nas-nas ataupun apa namanya ya, kalau di kita dalil gitulah, yang menyebutkan sholat itu bersama begitu guys, antara laki-laki dan perempuan. Allah.
Ramai juga ini ya. Tapi yang belakang banyak nggak sholat juga tuh. Oke. Ya ini Idul Adha ini guys. Baru kemarin ya. Oke. Di sini juga kita lihat guys, ini mbak-mbaknya ini rambutnya kelihatan gitu guys. Kebanyakan orang-orang ketika umroh juga ataupun ya ketika saya di Arab Saudi itu mereka ada sebagian yang melaksanakan umroh seperti itu juga rambut mereka itu ketika tawaf itu juga kelihatan guys. Saya jadi kurang kayak gimana gitu, padahal untuk apa namanya ya, ketika kita tawaf itu harus benar-benar menutup aurat gitu. Allah. Nah ini kelihatan lagi rambutnya nih guys. Tuh. Mana ada sholat ketawa ini ya Allah. Na'udzubillah. Ketawa loh guys. Jawaban Buya Yahya, isu sholat bercampur laki-laki dan perempuan. Oke guys, yang tadi udah selesai dan kita ingin mendengarkan ya aturan barisan sholat berjemaah laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan ini disampaikan langsung oleh Buya Yahya, teman-teman sekalian, salah seorang ulama yang ada di Indonesia dan sudah terkenal di mana-mana ya kan. Bahwasannya beliau ini masya Allah ilmunya sangat-sangat tinggi sekali. So saya ingin mengajak teman-teman sekalian juga mendengarkan ya barisan yang sebenarnya saat sholat berjemaah laki-laki, perempuan, anak-anak, dan lain sebagainya. So jom kita tengok videonya guys, let's go. Oke, ini dari Buya Yahya channel guys. Makmum secara umum, untuk makmum secara umum maksudnya jika di situ ada laki dan perempuan, urutan barisan dalam sholat berjamaah adalah laki-laki terlebih dahulu yang paling depan, dekat dengan imam. Kalau satu barisan, ya satu barisan. Baru anak laki-laki di barisan berikutnya. Jadi laki-laki dewasa barisan pertama. Barisan berikutnya, maksudnya bukan barisan kedua, artinya kelompok laki-laki yang paling dekat dengan imam. Ulid nuha, yang sudah balek. Kelompok anak-anak laki-laki di rombongan yang kedua. Ya kalau memang laki-laki barisannya cuma satu, berarti barisan kedua anak kecil kan begitu. Tapi kalau laki-lakinya banyak tiga baris, ya selesaikan dulu dong barisan laki-laki dewasa, tiga barisan. Setelah itu barisan anak-anak. Baru setelah itu belakangnya lagi adalah perempuan dewasa. Baru belakangnya lagi adalah anak perempuan. Tapi keterangan ini, ada pun ini kami jelaskan. Jika anak-anak dipisahkan dari barisan sholat orang dewasa, dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyuan dalam sholat berjamaah, maka saat itu barisan orang dewasa bisa diselingi oleh anak-anak agar anak-anak terjaga dari bermain-main dengan sesamanya, sehingga kekhusyuan dalam sholat berjamaah tetap tercapai, dapat tercapai. Nah ini di dalam gambar ini lihat. Cara lain begini, jadi hanya ada dua kelompok, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, bukan empat kelompok. Kalau tadi kan kelompok dewasa, laki-laki, anak-anak, laki-laki. Dewasa, perempuan, anak-anak, perempuan. Bisa dijadikan dua kelompok. Kalau lihat di gambar begini. Dilihat di gambar.
Ini lihat di gambar. Kita buat bahwasanya ini ada orang dewasa, ada anak kecil. Orang dewasa, anak kecil. Orang dewasa, anak kecil. Ini lebih aman untuk menjaga apa? Kalau anak kecil dengan anak kecil itu injek-injekan kaki. Betul. Dorong-dorongan. Benar-benar. Maka enggak anak kecil dewasa, anak kecil dewasa, anak kecil dewasa. Ini sah karena sama-sama laki. Satu jenis kelamin masih sah, masuk akal, masih ya seperti ini. Perempuan juga begitu, perempuan dewasa, anak kecil, dewasa, anak kecil, dewasa, anak kecil. Ini menghindari apa? Menghindari tadi. Ya kalau anak kecil dengan anak kecil itu main-main, coba aja. Ada aja. Yang main satu, yang lain ngikut semuanya. Nyubit. Senggol terus gitu. Baik. Selesai. Oke guys, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan selesai videonya. So itulah tadi ya, aturan barisan sholat berjemaah laki-laki, perempuan dan anak-anak. Sesuai daripada apa yang disampaikan oleh Buya Yahya, bahwasannya aturannya adalah laki-laki, perempuan. Seperti itu guys, jadi laki-laki, anak-anak, perempuan bisa seperti itu. Atau juga bisa disimpulkan bahwasannya dewasa, anak-anak, dewasa. Bisa juga dewasa di awal, nanti baru anak-anak di belakang. Akan tapi jangan digabungkan anak-anak dengan anak-anak karena bakalan ya seperti itu tadi. Tapi di sini guys, istilahnya kalau kita melihat ya daripada apa yang viral, kita bisa melihat di sini itu semuanya campur guys. Na'udzubillah. Coba kita baca komentar-komentarnya guys. Akhir zaman sudah dekat, tidaklah mereka terasa pelik jika perkara begini akan terjadi. Sama-samalah kita memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Ini di luar kawalan pihak masjid. Yang sholat di dalam masjid, saya rasa tidak seperti ini untuk mengelakkan agama Islam difitnah. Sesiapa yang beriman tidak patutlah post video ini. Oke, nah saya juga sama dengan berpikiran dengan Zainal Harun ini apa yang disampaikannya. Jadi kalau menurut saya, karena ini kan di luar guys, saya kira kalau istilahnya di Mesir seperti itu ya kan, bacaannya juga tidak ada yang melenceng ya daripada ayat-ayat suci Al-Qur'annya, daripada ya sesuai daripada tuntunan. Nah yang saya herannya ini mungkin di luarnya, tapi kalau di dalamnya, di barisan awal di imamnya itu pasti tertib biasanya seperti itu. Dan ini tidak ada pengawalan ataupun tidak ada istilahnya yang ngatur gitu. Nah di situ. Tapi wallahu alam, semoga ini terkaan saya benar gitu kan. Tapi kalau salah ya mohon maaf seperti itu. Tapi kita meminta kepada Allah perlindungan agar supaya kita dijauhkan daripada aliran-aliran ataupun ajaran-ajaran sesat yang ada di muka bumi ini ya. Kita tetap berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya, dan juga kepada para ulama-ulama yang betul-betul ya menjaga daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu memang harus kita ikuti seperti itu guys, karena itu pedoman kita, itu yang akan membuat kita istilahnya ngerti ya cara berkehidupan, cara ibadah yang benar dan lain sebagainya. So terima kasih sudah tengok video ini guys. Gimana komen teman-teman sekalian? Silahkan komentar di bawah. Saya Ermin undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.